Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya hadirin sekalian. Selamat pagi saya ucapkan. Saya Ilana binti Syarifah Ahmad dengan nombor kad pengenalan 0901-1708-0270 dari kelas tahap kelima SKK Sejumwa ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Keluarga Bahagia Kemakmuran Bersama-sama. Hadirin sekalian, keluarga bahagia ialah apabila ibu, ayah dan adik-beradik yang hidup dalam keadaan penuh ceria usulakan rasa kasih dan sayang. Masyarakat sejahtera pula menunjukkan kepada komuniti manusia yang sihat fikirannya, elok ukhuwahnya dan matang tindakannya. Tuntasnya, keluarga bahagia masyarakat sejahtera menghendakkan kita untuk mentafsir daripada hati kepada hati tentang harga yang dimiliki oleh keluarga dalam melahirkan masyarakat yang sejahtera. Seterusnya, saya akan terakhirkan pidato ini kepada tiga perspektif utama. Pertama, keluarga, asal usul kita. Kedua, di mana letaknya kebahagiaan sebuah keluarga. Dan ketiga, kemanakah haluan masyarakat kita. Hadirin yang dihormati, sudah lama kita didedahkan dengan pelbagai konsep keluarga. Keluarga sakinah, baiti jannati, rumah kesyukaku, curaku di bawah telapak kaki ibuku. Namakah apa sahaja konsep keluarga, saya pasti kamu semua sudah mendengarnya. Namun persoalannya, berapa ramai daripada kita benar-benar faham dan menterjemahkannya, menterjemahkan dalam kehidupan. Jika kita memahaminya, mengapakah setiap 15 minit satu pasangan Islam bercerai di Malaysia? Jika benar kita memahaminya, mengapakah setiap 5 hari seorang bayi kecil dibuang tanpa rasa berdosa? Jika benar kita memahaminya, mengapakah setiap hari 2 orang remaja kita dibuang tanpa rasa berdosa? Semua perkara ini berlaku kerana kita tidak faham apa yang kita dengar, apa yang kita ungkapkan. Sesungguhnya falsafah di sebalik nama dan ungkapan keluarga bukan hanya tentang menghalalkan hubungan lelaki dan wanita. Bukan juga soal menambah surat semata-mata, tetapi lebih daripada itu. Keluarga bahagia adalah soal kebergantungan serta individunya. Hadirin yang saya muliakan, agama mengajar kita betapa baik buruknya seorang manusia dan bangsa adalah bergantung kepada warna hatinya. Dan warna hati ini ditentukan menerusi didikan ibu bapa warnakan dengan sasyah terpuji. Kemuliaan hati ini mungkin tidak boleh kita baca, tetapi kita boleh rasa dengan jiwa. Waktu kita dilahirkan, ibu berhadapan kesakitan tiada tandingan. Semua rasa perit, derita, sakit, itu bukan apa-apa. Kalau saat menatap wajah kita, ibu jumpa makna bahagia. Saat melihat kita membesar dengan sempurna, hasil kerja, hasil penat lelahnya bekerja. Itulah arti bahagia untuk ayah, untuk bagi adik-beradik. Hidup tidak akan lengkap kalau tidak bertengkar dan bertikam lidah. Kerana di situlah kita belajar beralah, kita mengenal sucinya sebuah hubungan darah. Hadirin saya muliakan, dunia telah membuktikan Helen Keller yang dilahirkan pekak, buta dan bisu, atau Michael Oren yang berketurunan Afrika, atau Richard Branson seorang kanak-kanak di Indonesia. Mereka semua tidak akan menjadi sumber inspirasi dan tokoh dunia tanpa pengorbanan gagah yang berhati suci yang menerima mereka seadanya. Di sebalik kulit yang berbeza, di sebalik jasad yang tidak sempurna dan di sebalik sejarah yang hina, rasa ikhlas dan suci sebuah keluarga membawa mereka semua merasa
erti bahagia. Kisah ini kisah mereka. Bagaimana dengan kita? Ramai yang menikmati rumah besar, tetapi mereka rasa hanya kosong. Ramai yang hidup di rumah yang kecil, tetapi mereka menemui syurgan di dalamnya. Ingatlah, menikmati kebahagiaan tidaklah begitu mahal. Kerana harganya cumalah kasih sayang, masa bersamaan dan kesedihan berkongsi rasa. Kita mampu membayarnya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya menyuruh kepada semua untuk bersama-sama kita mencari makna bahagia dan sama-sama kita menjalankan dasar keluarga negara. Sadari, keluarga bahagia bukan hanya terletak pada diri kita, tetapi ia adalah terpulang kepada kita seadanya kita sayang ke negara kita. Maka sama-samalah kita mencari mana keluarga, kerana jelaslah hanya keluarga bahagia menjadi penentuan kesejahteraan kemakmuran bersama-sama. Sekian, terima kasih.